nempel. Senai. Pas nyabut ya, lihat ya. Ini harus dibersihin, teman-teman. Nah, ini dibersihin, ini buang kertasnya. Ada ini ada kayak kertas nih. Nah, ini nanti dibersihin juga ini. Hati-hati ngebersihin ininya. Ini yang udah jadi. Dan ini kawat aku ada dari gantungan baju aku potong-potong bentuknya seperti ini. Dan ini aku ada cetakan. Ini perlu proses mungkin bisa berapa menit. Hujan teman-teman, jadi susah. Nah, pakai lampu kita tambah lagi, sudah mulai berkurang. Sudah mulai mencair. Ini terus aku tambah. Aku nggak tahu ini dapat berapa, karena aku belum pernah nyobain bikin pemberat pancing atau ban dulu ini dari aki mobil. Biasa pakai aki motor yang aku coba. Nanti kita yang satu ember udah habis, udah aku masukin, tinggal satu ember lagi, nunggu mencair dulu ini, memuai. Oh iya, kalau kita mau membuat, kalau mau mencairkan ini harus tetap ditekan-tekan biar cepat mencairnya, teman-teman. Karena kalau dibiarkan agak lama. Udah mencair. Hati-hati ya teman-teman kalau mau bikin bandul timah.
untuk mancing atau bukan, karena timah itu kan lumayan kalau kena kulit, jadi selalu hati-hati. Ini udah mencair, kita tambahin lagi. Tambah lagi. Buang dulu ini kotorannya. Terlalu banyak kotoran. Wah, banyak kotorannya teman-teman ternyata. Ini teman-teman mati bang, diterangi bang. Awas patah, ngapa? Nah ini teman-teman jadinya. Ini masih kita buang dulu kotorannya. Ini hasilnya. Ini hasilnya teman-teman. Berhubung di sini susah mencari bambu, selalu pakai ini sekitar 3 on. Cuma ini ada yang panjangnya beda.
Ini teman-teman hasilnya semuanya. Ini ada yang kecil juga nih. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 biji dari 2 aki bekas mobil. Mungkin pick up atau enggak tahu aku, yang penting bekas aki mobil kecil. Oke, makasih video yang udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, karena video ini video insya Allah isinya yang bermanfaat dan informatif. Sampai ketemu di video selanjutnya.